berada di Jalan Sultan Ageng Ponorogo pada Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2021 malam. Toko serta rumah warga yang berdekatan dengan pusat kebakaran pun banyak menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Pemadam kebakaran Kabupaten Ponorogo pun diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Lalu lintas di Jalan Sultan Ageng terjadi kemacetan. Belum diketahui